Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan puasa juga kepada umat-umat sebelum kalian, supaya anda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah mewajibkan puasa Ramadan bagi orang beriman. Tentunya non-muslim tidak wajib, bahkan tidak sah untuk berpuasa. Dan puasa itu adalah bukan kewajiban yang baru. Tapi puasa Ramadan itu adalah puasa khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah bukan untuk kita tahan merasa lapar atau tahan merasa haus, tapi puasa adalah untuk kita bisa menjadi orang bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa, kita berarti melindungi kita daripada azab dan murka Allah, dan menjadi orang yang beruntung karena mendapatkan ridha dan masuk surga Allah. Puasa Ramadan, Nabi menyatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Mulailah kamu berpuasa dengan cara kamu menyaksikan hilal dan berhari raya kamu juga dengan cara ru'ya hilal, menyaksikan hilal. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka siapa orang yang sudah dinyatakan menyaksikan hilal, maka wajib baginya untuk berpuasa. Berdasarkan ayat ini dan juga berdasarkan hadis Nabi tadi dan juga berdasarkan daripada fuqaha, orang-orang yang mengerti ilmu agama, hukum agama, maka hendaknya kita memulai puasa Ramadan. Rabiul Alawiyah punya sikap memulai puasa Ramadan karena berdasarkan ru'yah, dan juga memulai Syawal juga berdasarkan ru'yah. Ru'yah yang diitsbat, ru'yah yang ditetapkan oleh pemerintahan yang sah. Karena itu menghimbau kepada seluruh anggota Rabiul Alawiyah dan kaum muslimin umumnya untuk tetap mengikuti aturan fikih di dalam memulai puasa Ramadan dan juga memulai hari raya, memulai bulan Syawal berhari raya. Maka janganlah anda memulai dengan cara yang lain kecuali yang sudah ditetapkan ahli fikih. Mudah-mudahan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, dan mudah-mudahan insyaAllah bisa menjalankan puasa dengan baik, puasa yang sempurna, hissan wa ma'na, zahiran wa batina. Dan mudah-mudahan insyaAllah Ramadan yang akan datang adalah bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan Ramadan-Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah atau bertepatan 2024 Masihi. Mudah-mudahan insyaAllah Allah terima semua amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sallam Muhammad wa alihi wa sallallahu sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.